Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Alif di Car Rumah Indonesia. Jumpa lagi kali ini masih seputar dunia properti dan kontraktor Indonesia. Dan satu rumah yang super duper keren dengan view golf yang sangat bagus. Nah, ini di klaster Imperial Golf Estate di Jalan Boulevardnya Jalan Bangsawan Raya. Selain ada rumah ini yang view golf, kita nanti akan review. Iklan dulu, ada satu kafling yang super duper keren juga punya kita di Boulevard juga yang bisa Anda bangun dan legalitas terjamin aman. Oke, kafling ini, rumah ini tipe satu lantai tapi belakangnya golf, benar-benar golf. Dan ini belakang samping ini artis nih. Ini pin dari lebar mukanya sangat lebar. Ya, teman-teman. Seperti itu. Di bagian utama tentunya ada carport. Ini carport bisa 4 mobil atau 3 mobil. Dan taman juga sangat luas. Ya, itu teman-teman. Nah, ini bagian pintunya di sini. Nah, pintu ada connecting pembantu atau service area. Dan ini untuk connecting yang utama. Ini bangunan sementara karena untuk sertifikasi. Nah, dari jalannya juga lebar dengan paving. Ini semen batu analis. Dan ini pintunya saja double ya, solid ya. Lantai marmer besar, ini mahal nih. Nah, jadi walaupun satu lantai, ini rumahnya berkualitas. Pintunya juga marmer solid, mesin kayu ya. Lantainya marmer. Di sini ada rooftop di atas, dan ini adalah tampak depannya, tampak depan taman. Tentunya ini di buffernya dekat dengan security sistemnya. Dan kali ini kita akan masuk di area service room karena kebetulan dikunci. Nah, teman-teman, kita masuk di area service room. Di sini ada ya. Oke. Wah, ini listriknya ngeri. Nah, kalau kita masuk sebenarnya dari sini, ini marmornya gila, 1 meter kali 1 160 apa 20 nih. Oke, jadi pintunya sebenarnya dari sini guys. Kita lihat layoutnya, layout di dalamnya. Oke, masuk pertama adalah ini ruang tamu yang simple, tapi aksen batu alam juga ada di dalam selain di luar. Selanjutnya kita masuk sebelah kanan, ini ada langsung kamar split level 2 tangga sedikit ya. Sebenarnya rapih ini karena mungkin mau diparkit, jadi tetap di ajian aja halus, plester aja ya. Ini untuk bagian taman samping ya, depan. Sehingga di sini masih ada jarak juga antara taman sekitar 2,5 meter atau 3 meter ini. Jadi teman-teman, sana belakang golok seperti ini. Dan ini nanti full kaca untuk pencahayaan yang lebih terang. Oke, ini ukurannya sekitar 4x5 mungkin ya, 4x atau 3,5x4, tapi lebih ini 4x4 5 kali ya, karena ambil kotak beda dikit. Kusen tetap kayu dengan tinggi sekitar mungkin 180 sentian atau hampir 2 meter. Sini masih aksen marmer. Di sini adalah kamar mandi utama sepertinya, atau kamar mandi tamu juga bisa. Ya, seperti ini. Aksen batu alam warna coklat mendominasi karena sukanya warna coklat sepertinya. Nah, di sini ada ruang shower. Ini ruang wastafel setengah batu alam. Dan sini ruang kloset ini seperti itu ya teman-teman. And then kita masuk satu kamar lagi di sini. Ini kamar utama sepertinya ya, memang ini bangunan sementara dan view golf sebenarnya. Oh, ini kamar yang lumayan besar tapi tetap satu kamar mandinya di luar semua.
Ini masih kaca-kaca, plafon standar, halusan, dan lantai bawah masih plester aci. Ini bangunan dasar saja. Di belakang sini golf teman-teman semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa golfnya. Dan itu ternyata ada gadi-gadi di situ. Oke. And then ini cukup luas. Ini mungkin sekitar 5x5 mungkin. Ya. 1 2 3 4. Atau 5x5 2 atau 5x3. Ini bagian taman sampingnya tadi. Jadi bagian sebelah kanan itu adalah ruang kamar. Oke, bangunan tidak menempel antar rumah sebelah karena ini masih ada space. Kita kembali ke ruang utama tadi. Nah, di sini ada ruang tamu atau family room juga bisa. Jadi multifungsi di sini. Ya. Nah, ini semuanya pencahayaan diutamakan, masih dengan lantai marmer, plafon standar, polos. Ya, seperti itu. Jadi ini utamanya depan. Oke. Terus ini ada service room area tentunya. Ini kamar mandi, ini dapur, dapur bersih, dapur kotor. Ya, di aksesnya di sini rencananya. Sebenarnya. Nah, ini ruang multifungsi. Oh, ini dapur kotornya, itu dapur bersihnya. Karena di sini ada instalasi mungkin. Oh, kalau enggak ini ruang makan. Ruang makan benar. Karena ada instalasi. Simple seperti ini bisa ruang makan, ruang cuci atau service room area lah. Karena ini memang bangunan sementara untuk penaikan sertifikat saja. Untuk lantainya standar 40x40 dan di sini bangunan sampai nempel ya, habis. Ini bagian sampingnya, teman-teman. Begitu. Nah, ini adalah dapurnya. Tadi dilihat dari sini ya. Jadi seperti itu. Dan kita kembali lagi dari awal biar nggak bingung. Kusen semuanya kayu. Ini list variasi. Dan and then ini kita di sini guys. Ini karena ruang family room, jadi ada ruang TV juga di sini ternyata. Tapi aksennya batu alam standar di sini ya. Variasi semua instalasi ini sudah direncanakan. Ruang santai di sini. Ya, kelihatan. Nah, di sini antara ruang family room dan ruang tamu juga ruang tamu sementara, ruang tamu privat itu ada space 2 tangga. Plafon masih sama. Ya. Flat. Nah, di sini masih tetap granit mewah ini. Granit mahal ya, karena granit ukuran besar. Dan di sini adalah ruang teras belakang. Nah, konstruksi sama, di atas sebenarnya ada duct, di sini duct buatan. Ini ada juga void nih. Saya kurang tahu nih, nanti konsepnya pasti akan naik tentunya. Nah, sementara seperti itu teman-teman. Dari terasnya saja sudah tinggi, terasnya besar. Ya, sebelahnya kafling dan sebelahnya sudah rumah-rumah artis itu. Kalau teman-teman tahu. Lalu, ya. Dan ini taman belakang masih luas, sangat luas sekali. Kita lihat seperti apa temannya. Nah, view-nya golf guys. Jadi Bapak Ibu, untuk investasi properti yang paling keren dan profit tentunya juga menguntungkan dan pastinya nyaman dan limited edition. Kita ada di mana-mana karena pemandangan nuansa alamnya yang sangat susah didapat di tempat lainnya. Dan juga fasilitasnya yang sangat privat dan spesial. Nah, ini adalah golfnya. Semua tadi masih ada yang main golf di sana. Kita masih ada gadi-gadi juga. Ini untuk jalan golf, street golfnya. Dan ini adalah rumahnya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini dijual dengan sangat murah sekali. Sebenarnya di atas juga ada rooftop, cuman tangannya belum. Ya, taman belakang masih luas untuk kolam renang, taman bermain dan sebagainya masih bisa. Sebelah kiri masih bisa. Belakang sudah mentok. Nah, ini bangunan satu lantai kecil. Tentunya very very nice ya, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman
sahabat investor properti Indonesia. Tentunya rumah ini sangat keren sekali dan tentunya sangat profitable untuk bisa di redesign, dan karena posisinya lokasinya sangat limited sekali, view golf langsung, dan itu adalah lokasi terbaik di Sentul City dengan nuansa golf dan alam pegunungan, juga perbukitan, juga fasilitas yang lengkap dan paling mewah tentunya view golf. Selain view danau, view gunung tentunya karena memang di perbukitan, juga berbagai view yang lainnya. Ini yang paling keren. Oke, itu saja bersama kami Jalur Rumah Indonesia. Untuk informasi seputar dunia properti dan kontraktor, silakan hubungi di 0816579115 atau di sosial media kami Jalur Rumah Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.